Dan kali ini tidak seperti ini, akhirnya sampai juga di PSA Enterprise. Ini saya udah nunggu lama. Saya sebenarnya agak khawatir, minta maaf. Briefing. Jadi dia turnamen PSA. Turnamen apa? Ayo. Smas Boss. Dan kalian lihat, saya sedih ikut tapi agak telat tadi sebenarnya gara-gara briefing yang namanya skripsi. Prul. Ya. Prul dari Indonesia. Disponsori oleh Prul, Maintendo, dan PKMN-ID. Dan saya sendiri juga peserta dari tim Magnetman untuk ikut ini. Jadi, so, see you later guys, dan have fun! Ini kalau menarik sih tempatnya. Jangan ini kali. Tapi saya ini gak wajah turnamen. Dan oh lihat nih, ada yang main rame. Well, kadang tempatnya seru sih, tapi kita lihat aja. Ini dari karakter antagonis. Ini hero nya kalau gak salah. Well, very cool loh. Mr. Mayor, Bubble Pop, Caleb, Crystal F, Rokujo, Memem, Sagaris, Nugra Hadi, Duti, Iao, Recovers, Anvia, Maxwell 12, Mangsi Usagi, Exo Blues, Morgan, Kauru, Shotover, Mr. Gus, Eko, Ankimo, Blitzer, Random, Levon, Egotistic, RSG, Juntok, In Preview, Yamatana, Nothing to Do Here, Shiraya, Mario Yuda, Andrikur 22, Atar Syarik, Botsu, Top Crush, Kebul, Zeradok, Serio Livino Dian, Chris, Max, Magnetman, Andret P. Ya, siap kalau gitu, lagi akan dimulai. Maju ke sini aja. Udah, Mr. Mayor udah. Bunyinya udah. Udah. Kita akan mulai bentar lagi. So standby. Siapa lagi yang juga udah? Udah. Ada yang merasa belum terpanggil lagi? Ada yang merasa belum dipanggil? Oke. Udah ya? Udah semua ya? Alright, kita akan mulai. Ada yang merasa belum terpanggil gak? Terpanggil jiwanya? Ada yang merasa terpanggil? Oleh siapa Rahmatullah? Hah? Rahmatullah. Kalau nggak ada, saya serahkan kepada Ki. Oke, gue di sini ya. Tangan gue di situ. Gimana bagian yang main tendu? Udah beres semua? Belum juga ya. Terima kasih buat yang udah datang hari ini ke acara serba seru bersama PS Enterprise dan Pro dan main tendu dan Pokemon ini. Boleh tangannya dulu. Nah, jadi di sebelah gue ini udah ada dari Pro juga, silakan perkenalkannya. Oke, perkenalkan, nama saya Amma. Saya dari Pro. Mungkin untuk dari Pro sendiri, pertama-tama terima kasih banyak untuk PSE, untuk Cimeri, untuk Setiardi. Setia banget ya kita ya. Jadi kita emang udah bertahun-tahun sering banget bikin event bareng, dan harapannya dengan ini selanjutnya kita bakal terus lanjut kita sama. Mantap. Oke, nah, untuk dari Pokemon ID nih. Pokemon ID gimana? Perkenalkan, udah terkenal ya? Oke. Udah terkenal. Nama gue Shigi dari Pokemon ID. Di sini bantu-bantu aja mungkin karena udah beberapa kali bikin turnamen, jadi bantu untuk bikin turnamen. Karakternya enggak cuma Pokemon Go, semuanya bisa dipakai. Semua bisa dipakai, oke. Gimana dari maintenance lo? Oke, perkenalkan nama saya Play Teacher. Saya pertama pengen mengucapkan terima kasih untuk PSE yang sudah meluangkan tempatnya untuk mengadakan turnamen SSB ini. Dan terima kasih buat Bruce yang sebagai sponsor dan Hesegi yang sebagai yang membantu turnamen ini berjalan. Oke. Sekarang kita ada sedikit, mungkin Cimeri mau. Hah? Sudah diwakilin sama yang muda-muda. Mantap. Untuk jiwa boy. Dengan ini berarti turnamen ini dibuka ya. Oke. Udah siap setup semuanya? Yuk kita foto dulu yuk. Sebelum kita mulai kita foto dulu.
yang merasa agak besar di belakang. Belakang. Ini gimana turnamennya? Turnamennya bisa dilihat kesana. Yeah. Ramenya. Yeah. Saya bayangin ini turnamen udah seramai gini, mantep banget turnamen pertama Smash Bros di Indo. Nice job. Mr. Ghost, Bracket B, Mr. Ghost. Dan Bracket B ada sebentar lagi di Muay. Mohon silakan. Pertandingan selanjutnya Mr. Ghost, standby ya di Bracket B. Standby di Bracket B. Saya di sini hanya nunggu doang sampai Muay. Sudah Muay pertandingan ini, saya akan melawan sebuah ini saya. Oh, halo ya, kita ini ada match kedua dari bracket A, abis itu kita lanjut ke ronde selanjutnya. Di bracket C ada Antimo. Baik, kita lihat saja apa kita bisa menang atau enggak. Kita lihat saja ya, sebenarnya udah ada yang kelar sepertinya. Later menang akhirnya. Harus metanai tadi. Oke, sip. Lumayan seru sih, it's okay lah. Tapi kita gak lanjut nanti ke ronde selanjutnya, so see ya. Nanti bukan tiap pilih, tiap korek. Ya. Nih jadi ada persembahan juga yang sampingnya ya, yo happy birthday. Jadi bukan dia pilih ya, tuh pakai ya. Mati dulu, dia korek ya, dia korek ya. Korek is efektif. Masih yang sama aja. Soalnya pokoknya tetap lah, apa-apa beli di PSE aja lah, pokoknya tetap tadi ya. Prul sama Pokemon ID juga, moga-moga kita bisa kerja sama besok-besok yang mungkin bikin acara yang lebih meriah aja. Sip, sudah lanjut ke pulang. Ayo, nenek, mau apa nih? Ayo, ambil. Oh, enggak, mestinya dia minum ini ya. Minum. Ini soprat banget. Minuman penyemangat. Kendedes. Apa? Ini benar, spray. Ini tamparannya ini dua, tamparannya ini dua. Enggak apa-apa. Jadi ini. Siapa nih? PTFC. Kita mau lanjut apa nih? Shake mana Shake? Lanjut topeng. Topeng. Langsung apa pack tu? Langsung aja. Battle Royale dulu. Kita Battle Royale dulu. Abis itu strike tu kita break. Jem aja ya, break ya. Iya, kita di sini nanti battle royale-nya pakai perangkat semua ya. Battle royale-nya gimana? Oke deh, kalau gitu kita break dulu. Jam 3 kita mulai battle royale ya. Battle royale dan juga semi quarter, dan semi final, dan grand final. Dan sepertinya masih ada waktu niat lain. Kita 30 menit, jam 3 kita mulai lagi untuk melakukan free for all egg player. Free for all egg player. Enggak ini dulu. Enggak. Jadi break dulu 30 menit. Jam 3 kita mulai lagi untuk melakukan free for all egg player untuk menentukan bracket di semi quarter. Kalian boleh main bebas. Main bebas atau makan atau minum, itu makanan gratis sana disediakan oleh PSE.
Kalau main silakan, di situ ada banyak TV tuh. TV nih, di VR ini, jangan pakai tabung tabung doang. Tapi jangan dibanti ya, switchnya. Emang ini rich queen. Oke, silakan untuk break, lalu have fun dulu, lalu ketika jam kita mulai lagi. Followernya diganti namanya ya, suami masing. Kalau di kota ya. Let's go. Di sini ada random X dari Jack K. Boy kota kota Will sama Bill. Bill. Terima kasih ya. Let's go. Kita mulai. Smas. Mega Man 2 Ganon Dove Usina Fiesta Boost. Oke. Keren keren nih. Oke, kita lihat pertandingan satu. Mana Jack? Kiri kiri Jack. Saya lagi ini sangat musik sekali dan saya tidak tahu kali. Sebagai Jack, sebagai Ike, sebagai Bosco, lalu Rentor sebagai Ike, Megaman X sebagai Megaman, oh Juni dan Jack ternyata dua-duanya Kingdom Door, lalu Kaoru menggunakan Lucina, dan Wali Kota menggunakan Villager, lalu Max Lampo lagi, dan Villager, dan kita melihat sosok sudah hilang pada divisi Kingdom Door Duty, dan hilang lagi juga Kingdom Door Ketiga lagi, oh my god, ini kacau. Lalu ini mau ini di bawah, kenapa Opex ya? Gua gak tau gue yang mana. Bunuh diri, Bril juga bunuh diri. Pak bunuh diri dosa, Pak. Bunuh diri dosa. Kenapa gue ditabuk, Pes? Terima kasih. Don't be. Jack mati lagi. Maxwell. Maxwell bagi slam tadi kita dapat. Oh, anjing gua di bawah minus. Padahal. Wah. Buangnya tapi sedang memikir top terakhir. Kita tahu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kita dapat di pihak ternyata X masih memimpin. Tidak jadi dia sudah keluar dari arena. Doria. Oh, kita sudah memiliki satu yang kalah yaitu Prul yang memiliki net. Lalu kedua, Jack, Ganondorf. Kita melihat sudah memiliki 6 peserta lagi. Dan yang memimpin adalah si Random yang mendapat Ike. Doria. 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 Lihat lagi sangat sakit bu. Ada lagi dari 6 orang ini. Ada punya kira-kiraan. Ini yang pemerintah kita yang Smashball-nya karena terlalu risky. Sangat sakit lagi ini. Banyak kata apa yang dapat kill dari Megaman?
biasa seperti pada semua orang memiliki satu tahun. Tetapi dari nilai kesakitan masih dipimpin oleh random memiliki itu. Lalu ngomong lagi lakukan up air lagi, apakah akan dilanjutkan? Sekali tidak. Lalu akan dilanjutkan lagi? Satu satu oleh random dan X melihat fastball apakah akan mereka mengambilnya? Tidak sama sekali. Kalau lihat X melakukan call air, special back air dan ditutup oleh dan dimenangkan oleh si random. Jangan dipecat, mau lihat sini. Ya, lihat skornya dulu. Diam. Oh, ya, semua gua. Ini siapa satu, wey? Bro, okay. Congrats. Tiga power udah jago tadi. Matanya hancur tadi sama Palutena, dibakar kotanya. Guys. Ini keren sih hadiahnya. Terus ada controller GameCube plus gamenya. Ada SHF plus Bobby Squad. Juara satu, pilih dulu lah, mau yang mana? Mau controller pasti. Controller GameCube Pikachu dengan game Stone Pinball, SHF Mario dengan Putih Squad persembahan dari Prul. Nah, ini jadi juara satu itu Jack. Silakan mau pilih apa? Itu pasti Prul. Oh iya udah mulai. Ya. Ini jadi mahal tahu Kongres Jacky. Oke, juara kedua tadi Bill. Silakan mau pilih yang mana? Mau SHF atau mau Joycon juga ya, Bu ya. Controller dong berarti. Oke. Dua-duanya ini yang menang tadi pakai Joycon, Joycon Master beneran. Juara tiga tadi mana juara tiga? Hah, juara tiga ya? Silakan sisanya ini. Ini SHF ya. Berapa harganya? Dari Pro. Wah, 2 juta aja di Tokopedia. Cek aja di Tokopedia. Pro ya, jangan lupa cek Tokopedia Pro ya. Kalau Pro ya, jangan lupa ya. Foto. Ayo foto dulu ya satu. Oke, bye. Adieu. Ayo foto dulu yuk. Pulang yuk, kita foto bareng dulu yuk. Jangan pulang, kita foto, jangan. Adieu, I guess. Kita foto sisa perang gitu, yang muka udah kena rusuk. Sisa perang nih. Yes, kita foto-foto dulu. Ayo.